Mungkin tas yang kena sampaikan pada malam ni adalah tentang sejarah Palestin. So mungkin akademik sikitlah. Okey. So tak apa. Sebab kalau nak ikutkan, kita dah biasa tengokkan dalam YouTube dan kita pun dah tahu apa yang berlaku di Palestin baru-baru ni. Okey. Kita dah sedia maklum. Okey. Dah tengok dalam Twitter, kita dah tengok dalam Facebook, kita dah tengok dalam internet tentang apa yang berlaku di Palestin So tak ada masalah. Basically kita tahu apa yang berlaku di Palestin sekarang. Jadi pada malam ni kita nak tengok sikit cerita di sebalik apa yang berlaku di Palestin. Okey. So hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah Palestin. Kenapa sampai sekarang ni Palestin jadi macam ni? Apa cerita di sebalik yang berlaku dalam sejarah Palestin hingga Palestin terjadi seperti hari ini yang kita lihat, yang kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, insyaAllah. Okey, so sejarah Palestin ni, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, kalau nak cerita panjang sangat, ni lebih kurang 10 minit, 15 minit je nak cerita. So kita tepuk-tepuk sikit lah tentang sejarah Palestin. Okey, kita tahu bahawa orang-orang Yahudi ni asalnya, sejak lagi nama Nabi-Nabi dulu, Nabi Musa dan sebagainya, memang kerja dia berpindah-ganda. Okey. Dan kita ambil lah sampai ke hujung 1890-an ataupun 1800 ke atas. Okey, tentang sejarah orang Yahudi daripada merata-rata sebelum mereka masuk ke ataupun mereka merampas tanah Palestin. Okey. Jadi pada dulu-dulu sebenarnya, okey, masalah Palestin ni berasal daripada Europe ataupun daripada Eropah. Sebab apa? Satu, kita tahu orang Yahudi pada dulu dia memang merempat, tak ada tempat, tak ada rumah, tak ada tanah air. Kita alhamdulillah ada Johor Darul Takzim, ada Malaysia dan sebagainya. Tapi orang-orang Yahudi dulu dia merata-rata, bertebaran dan merempat. Okey. Dan banyak berlaku penindasan ke atas orang-orang Yahudi dekat Eropah, dekat Rusia, dekat Eropah Timur dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sebutnya orang Yahudi, mesti mereka ni ditindas, mereka dipandang hina, okey, dan sampai ke peringkat mereka dibunuh dan sebagainya. Okey. Jadi itu senario yang pertama yang berlaku di sebelah Eropah sana. Okey, maknanya orang Yahudi ni dah merempat. Okey. Ditindas pula tu. Dihina. Okey. Kerana mereka tidak ada tanah air sendiri. Okey. Jadi oleh kerana itu, tension kan. Okey. Asyik-asyik ditindas dan sebagainya. Okey. Maka mereka mula membuat satu tindakan untuk memastikan mereka ni tak lagi ditindas dan sebagainya. Okey. Jadi pada tahun 1896, okey, wujudlah, okey, orang kata pengasas kepada Zionism, Zionis. Okey. Sebab tu beza orang Yahudi, okey, tak semuanya jahat. Tapi orang yang menganut pemahaman Zionism ni lah yang jahat sekarang ni. Okey, asalnya daripada yang kita tengok kat depan ni. Okey. Jadi mereka telah mula menggerak langkah. Okey. Mereka dah berpakat. Okey, mereka buat kongres, mereka buat perjumpaan dan sebagainya. Mereka pula bermesyuarat dan memutuskan untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi. Okey. Kut, macam mana sekalipun keadaan dia, situasi dia, mereka nekat, tak ada pilihan lain dah. Kena wujudkan sebuah negara Yahudi. Okey, sebab tu kalau kita tengok, first dia orang target untuk buat di Argentina. Okey, tapi tak jadi. Okey. Kemudian mereka target untuk buat di Palestin. Dan ini confirm. Mereka setuju. Okey. Tak tahu sebab apa mereka tak jadi proceed di Argentina. Kalau kat Jepun mungkin boleh tahu kan. Kalau kenapa mereka, kalau kat Jepun lah misalnya, kenapa mereka tak berani proceed di Jepun? Sebab Jepun ada Ultraman kan. So dia tak berani. Okey. So tak tahu sebab apa mereka tak berani proceed di Argentina. Okey. At the end mereka bersetuju untuk seram ataupun merampas tanah orang-orang di Palestin. Okey. Jadi kalau kita tengok bawah ni 1914, okey, start daripada dunia perang yang pertama, okey, British telah mula menggerak langkah. Okey, British merupakan penyokong yang kuat kepada orang-orang Yahudi. Okey. Jadi British telah menjanjikan kemerdekaan kepada negara-negara Arab yang berada di sekeliling Palestin. Okey. Kalau sokong British, sokong Yahudi untuk
lawan dengan Palestin, mereka akan diberikan kemerdekaan. Sebab tu kalau kita tanya sekarang, kita heran kan, kenapa orang-orang Arab ataupun negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestin, Lubnan, Mesir, Jordan, Syria kan, termasuk yang sebelah-sebelah sana, contohnya termasuklah Mesir dan sebagainya, kita tertanya-tanya kan, kenapa sampai sekarang ni orang-orang Arab ataupun lebih tepat kerajaan Arab yang ada di sana macam tak boleh buat apa-apa, betul? Betul tak? Kalau nak bagi pertolongan, nak bagi bantuan pada Palestin pun takut-takut, sorok-sorok, sembunyi-sembunyi kan. Tapi nak sokong secara berani, direct, menyatakan pendirian sokongan pada Palestin, mereka tak berani. Termasuk negara Arab Saudi. Sebab apa? Inilah dia. Okey. Di mana British yang kontrol, British and the gang dan Yahudi dan sebagainya, sebenarnya mereka ni sebelum menjajah negara Palestin, mereka dah jadikan pemimpin-pemimpin Arab yang berada di sekeliling Palestin ni sebagai boneka mereka ataupun tali barut mereka. Sebab sebelum ni mereka berada di bawah kerajaan Osmania. British janji, kalau you tolong kita, you support kita, bantu kita lawan, okay, kita akan bagi you kemerdekaan. Maka negara Arab yang ada di sekeliling tu pun bersetuju sebab nak merdeka daripada Turki. Okey, tapi sebab kena tipu dan sebagainya, akhirnya itulah yang terjadi. Mereka telah melantik pemimpin Arab yang ada sampai sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang menyokong kepada perjuangan mereka. British, Israel dan sebagainya. Okey. Tengok apa dia kata. Okey. Pengasas dia ni lah. Ni pengasas ni. Apa nama susah sebut? Apa Theodor Herzl, macam nak sebut pengasas dia, okey. Sesungguhnya menumbangkan kedaulatan Turki Utsmani atau memecahkannya merupakan satu-satu jalan untuk mendirikan negara Yahudi, okey. Dan yang kedua ni dia macam nak beli ataupun nak rasuah sultan, supaya cara ataupun taktik mereka yang pertama nak beli tanah daripada Sultan Utsmania, okey, ketika itu. Tapi alhamdulillah, Sultan Abdul Hamid II tak jual. Dia kata apa? Saya tidak akan menjual negeri ini walaupun sejengkal. Okey, kerana dia hak umat Islam. Mereka tak berjaya beli ataupun tak berjaya merasuah Sultan Abdul Hamid ini. Jadi dipendekkan cerita, berlaku perang dunia yang pertama 14-18, di mana pada perang ini Inggeris telah membawa masuk banyak orang-orang Yahudi ke Palestin. Okey. Dan dalam masa sama berlaku perangan, kerajaan Utsmani mempertahankannya, cuba menghalang, menyekat daripada kemasukan beramai-ramai orang-orang Yahudi ke negara Palestin. Okey. Dan pada tahun 1916 ni, tengah-tengah dalam perang tu, ni satu perjanjian sangat famous. Apa? Sykes-Picot Agreement. Apa ni maksudnya? Perjanjian antara British dan Perancis. Dia bagi macam bagi pakai pembaris dia, negara-negara Arab yang ada di sebelah sana. Di mana kalau kita lihat kat sini, negara Arab dibagi kepada Lubnan, Syria bawah Perancis, Jordan dan Iraq bawah British. Manakala Palestin diletakkan di bawah antarabangsa. Okey. So mereka senang-senang je bagi kan. Okey, Perancis ambil bahagian ni, English ataupun British ataupun Britain ambil bahagian ni. Okey. Dan pada tahun 1917 berlakunya Balfour Declaration, di mana dengan secara rasminya lah bahawa British mengiktiraf kependudukan Yahudi di bumi Palestin. Okey. Dan pada tahun 1918 di hujung peperangan dunia yang pertama, mereka telah berjaya mengalahkan kerajaan Utsmania dengan bantuan nasionalis Arab yang tertipu, konon-kononnya akan diberikan kemerdekaan, okey, dan akhirnya kerajaan Khalifah Utsmaniyah pun dijatuhkan oleh mereka. Maka start dari situlah makin worse lah, maknanya bila mereka dah berjaya kalahkan Turki ataupun Khalifah Utsmaniyah, maka pada masa itu lagilah teruk. British terus menjajah Palestin dan telah membuka peluang penghijraan beramai-ramai orang-orang Yahudi ke Palestin. Okey. Kemudian disambung lagi dengan perang yang kedua, di mana Jerman, okey, pada masa itu berperang dengan British. Okey, Jerman kalah, okey,
Jerman bekerjasama dengan orang Arab pada masa itu untuk melawan mereka. Jadi sentimen kekejaman Yahudi ataupun kekejaman Hitler terhadap Yahudi telah juga digunakan untuk menarik simpati dunia supaya menyokong perjuangan Yahudi untuk mendapatkan sebuah negara di Palestin. Okey. Dan pada 1948, okey, kita akan lihat bagaimana akhirnya peperangan yang berlaku antara Arab Israel telah menyebabkan Arab pada itu kalah, dan akhirnya kemenangan pada pihak Israel dengan disokong oleh Britain dan sebagainya. Maka pada tahun itulah ditubuhkan, okey, 14 Mei 1948 sebuah negara yang dipanggil negara Israel. Okey. Jadi itu lebih kurang dia punya sejarah ringkas tentang apa yang berlaku di sebalik cerita, okey, penjajahan Yahudi ke atas bumi Palestin ataupun ke atas umat Islam hari ini yang masih berterusan hingga ke hari ini. Okey. Dan selain daripada itu, kalau ikut situ sekarang, antara faktor yang terpenting yang berlaku di Palestin adalah dengan berkait rapat dengan kerajaan Mesir. Okey. Kerajaan Mesir ni sangat berapat kait rapat dengan apa yang berlaku di Palestin. Sebab apa? Okey. Kalau kita lihat antara sempadan ataupun pintu utama untuk masuk ke Palestin adalah melalui pintu Rafah ataupun sempadan Mesir, kan? Okey, di sempadan Mesir tu ada pintu Rafah yang membolehkan kita masuk ke Palestin. Okey. Kami pergi dulu pun ikut sempadan Rafah tu. Okey. Jadi dia sangat memainkan peranan yang penting terhadap apa yang berlaku di Mesir. Sebelum Daniel Al-Sisi, siapa yang memerintah Mesir? Siapa yang memerintah Mesir sebelum Al-Sisi sekarang? Morsi. Sebelum Morsi? Hosni Mubarak, kan? Okey. Kita tahu zaman Hosni Mubarak susah kita nak bagi bantuan kepada umat Islam di Palestin. Okey. Misi-misi kita sebelum ni ramai yang pergi tapi susah nak masuk. Bantuan dihantar melalui bawah terowong, okey, sembunyi-sembunyi, susah, maknanya very difficult zaman Hosni Mubarak. Boleh tu boleh tapi susah. Lepas tu naik siapa? Presiden Morsi. Masa zaman Presiden Morsi ni lah kita boleh masuk, kita boleh hantar bantuan sebanyak-banyaknya kepada negara Palestin melalui sempadan Rafah yang dikuasai oleh Mesir. Okey, masa itulah kami pergi. Kalau masa kami pergi tu kita boleh bawa masuk lebih kurang berapa zam? Berapa puluh lori, 30 lebih lori yang penuh dengan bantuan kemanusiaan, gandumnya, bahan-bahan binaannya, lampu, selimut, makanan, semua kita boleh bawa masuk melalui pintu Mesir ataupun sempadan Rafah di zaman pemerintahan Presiden Morsi. Sebab Presiden Morsi sangat menyokong perjuangan Palestin. Sebab tu kalau kita lihat tak sampai setahun, dengan apa cara sekalipun Israel, Amerika and the gang, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan Presiden Morsi, kan? Dia nampak Presiden Morsi memang menyokong perjuangan Palestin. Sebab tu ialah dengan izin Allah, Presiden Morsi hanya dapat bertahan sama setahun lebih kurang sebagai presiden. Sebab Israel kepanasan, dia tak boleh tahan, dia guna macam-macam cara, akhirnya dengan izin Allah dia berjaya mengalahkan ataupun menjatuhkan lebih tepat Presiden Morsi. Naik presiden yang baru siapa? Jenderal Al-Sisi. More worse daripada Hosni Mubarak yang dulu pun teruk, tapi Jenderal Al-Sisi lagi teruk, lagi worse tentang apa ni, penentangan dia terhadap umat Islam di Palestin. Memang orang kata double tali barut kepada Amerika dan Israel ataupun Zionis. Sebab tu kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, umat Islam di Palestin sangat teruk. Bantuan, jangan kata bantuan nak masuk, rakyat yang cedera pun nak keluar ke Mesir untuk mendapat bantuan perubatan pun tak boleh. Ditutup, dihalang oleh Presiden ataupun Jenderal Al-Sisi. Terowong-terowong dibakar, dimusnahkan. Okey. Memang sangat-sangat menyusahkan umat Islam di Palestin. Kesan apa? Presiden Mesir sekarang diperintah oleh Jenderal Al-Sisi. Sebab mereka, Israel
dan juga America and the Gang memang pegang asisi ni untuk memastikan mereka boleh mengalahkan Palestin. Berbeza dengan Dr. Mursi. Zaman Dr. Mursi adalah zaman yang paling baik untuk Palestin. Kerana dia sangat supportive. Banyak bantuan diberikan kepada Palestin pada zaman Presiden Mursi. Sebab tu pada zaman Dr. Mursi, ramai pakar-pakar yang hebat dalam kenderaan dan sebagainya dibawa masuk ke Palestin. Sebab tu dia boleh cipta roket makin canggih from time to time kan. Senjata-senjata pun banyak dibawa masuk daripada Mesir masuk ke Palestin pada zaman Presiden Mursi. Tapi bila zaman itu dah tak ada, diambil alih oleh Palestin ataupun General Al-Sisi, kita lihat keadaan umat Islam di Palestin sangatlah teruk. More worse pada zaman Hosni Mubarak. Okey, jadi rasanya cukup lah dulu, dah 15 minit. Okey. Perkongsian nanti kalau apa-apa kita boleh tanya insyaAllah. Okey, dengan segala hormatnya dipulangkan semula kepada pengurusi mazhab insyaAllah.